Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau review full pump merek Denso, antara full pump yang ori ini udah mati, tapi ya bukan udah mati sih, kondisinya full pumpnya udah lemah. Dan ini yang baru kita beli, ini yang KW ini. Jadi kita mau review perbandingannya antara yang ori, full pump ori, sama yang KW. Kalau di sini ada tulisan kayak gini sih, mungkin kayak apa ya, kayak sertifikat di dalam full pump yang baru kita beli. Ini juga ada filternya, ini biasanya disebut saringan teh, kayak bentuknya seperti teh. Ini penguncinya, dan di sini juga dapat soket baru ini. Untuk perbandingannya sendiri, kalau dari segi harga ini sekitar 150 ribuan yang KW. Kalau yang orinya ini bisa sekitar di atas 600 sampai 700 ribuan ke atas harga orinya. Untuk perbandingan fisiknya aja sudah terlihat dari sini. Untuk yang KW sendiri tidak ada merek Denso. Nah, sedangkan yang ori ada merek Denso-nya. Nah, secara sepintas kasat mata hampir sama ya, nggak ada perbedaan. Ini ada perbedaan, ini juga ada kodenya di bagian ininya, di bagian sini. Nah, ini untuk kodenya sama, tapi sedikit berbeda ya. Untuk bagian bawahnya juga sama aja, nggak terlalu berbeda. Tapi yang ini nggak ada tulisan Denso-nya. Sedangkan yang di sini, yang orinya ada dia tulisan Denso. Sini ada juga kodenya K789. Untuk harganya memang sedikit berbeda ya, berbeda jauh. Jadi kalau mau beli ya tergantung ini ya, saya di sini lagi low budget, jadi beli yang murah aja dulu. Yang penting mobil bisa nyala terlebih dahulu, moga-moga aja bisa lebih tahan lama, bisa tahunan, jadi nanti-nanti baru diganti yang baru lagi. Kayaknya itu aja sih review perbedaan antara full pump Denso yang ori sama full pump Denso KW. Untuk yang ini sendiri, kalau bagian bawahnya sedikit beda warna, mungkin karena yang ini udah dipakai ya. Yang ini masih cerah, yang ini enggak. Tapi ini jelas ada tulisan Denso-nya. Nah, ini Denso-nya, ini ada kodenya juga di sini. Sedangkan yang ini enggak ada. Oke, thank you yang udah nonton. Nanti kita mau buat review juga bagaimana ciri-ciri dari full pump yang udah lemah. Nanti akan kita buat tutorial videonya. Oke, thank you yang udah nonton. Jangan lupa subscribe video ini agar video ini terus berkembang, channel ini terus berkembang dan memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk teman-teman. Thank you. Jangan lupa subscribe, like, and komennya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.